masih alhamdulillah masih 0,0 8 0,07 jadi bisa 0,0 alhamdulillah. Makanya kami berani membuka masker ini, mudah-mudahan ini terus berlanjut dan tentunya ini bukan karena teori apapun yang telah terus dari daerahnya. Kita dapat menghadiri lokakarya, kodesain, program riset, erat, atau tahan 4 dalam keadaan sehat dan afiat. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sinergi kegiatan kontak melalui private sector atau perusahaan dengan lembaga internasional telah berjalan dengan baik diterbitkannya peraturan gubernur yang mendukung pelaksanaan kegiatan kolaborasi antara semua stakeholder. Data resmi yang diterima oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini semua stakeholder dan yang ingin berkolaborasi dan bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun tetap dalam koridor peraturan dan local wisdom yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Yusyarat yang mempunyai fokus program terkait tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik ya hasil yang dicapai lebih optimal. Pelayanan publik yang diberikan tidak hanya terfokus pada masyarakat umumnya namun juga pada kelompok marginal atau difabel sehingga semua kelompok masyarakat dan beberapa sekalian yang menghormati, saya minta dalam hal menguruskan program kegiatan serta lokasi wilayah intervensi Yusyarat lebih dahulu melakukan kegiatan di Jawa Timur sehingga kegiatan yang dilakukan tidak saling tumpang tindih dan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selama tahun pertama program Yusyarat terdapat dua proses yang menjadi fokus publik dan co-design yang hari ini kita lakukan bersama. Kajian tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan di tingkat nasional di 6 provinsi yang menjadi lokus program. Dan untuk proses kedua yaitu co-design dilakukan untuk membangun hubungan dan kepercayaan antar pemangku kepentingan, termasuk membangun komitmen bersama dan mendapatkan manfaat dari program erat di daerah. Harapannya, melalui proses co-design partisipatif, tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan efektif. Untuk menjadi pelatih bersama, kegiatan lokal karya pada hari ini dilakukan dengan pada tahun 2026. Dan diharapkan implementasi program sudah dapat berjalan pada bulan Februari tahun depan. Berdasarkan hasil kajian dan proses co-design sebelumnya, secara sederhana teori perubahan program ELAT adalah mendukung terjadinya layanan publik yang dalam peningkatan kapasitas aparatur, perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta jika pimpinan dan aparatur Pemda memiliki insentif yang cukup kuat. Berdasarkan hasil kajian, pengakuan, pemantauan, dan insentif dari atas, dari pusat dan provinsi, dorongan dari kelompok masyarakat, serta kompetensi dan pembelajaran antar daerah dapat menciptakan insentif bagi Pemda untuk memperbaiki tata kelola dan layanan Bapak Ibu akhir kata dalam kegiatan program di daerah dan di pusat dengan capaian akhir program Yusyarat. Saya sampaikan dalam kesempatan ini akhir kata izinkan saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Yusyarat dan tim erat yang telah memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan pada hari ini. Dalam hal ini pusat fasilitasi kerjasama Sekretaris Jenderal Kemendagri bertindak sebagai executing agency atau mitra utama dalam program erat dengan turut didukung oleh unit kerja di lingkup Kemendagri yaitu Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Badan Penelitian dan Pengembangan Dirjen Kemendagri serta Pusat Penerangan sebagai implementing agency. Adapun mengingat ruang lingkup program erat merupakan isu yang cross-cutting dan multi-sektor.